Allahu Akbar. Ya Allah. Pada awalnya, saudara Leman sedang dalam perjalanan untuk menghantar makanan ke rumah kakaknya. Hal ini kerana wanita itu dikatakan tengah sarat mengandung dan kebetulan mengidam untuk jamah nasi lemak yang dimasak oleh ibu mereka. Malang tidak berbau, motosikal yang dinaikinya entah bagaimana tiba-tiba rosak di pertengahan jalan. Namun, mengenangkan bakal anak buahnya, Leman gigihkan diri untuk tolak kenderaan tersebut ke plaza tol yang terdekat sebelum dibantu orang lain. Cinta tak pernah terbunga dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata, bicara hati yang mudah diterima.